الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Pemirsa Ikhwatu Iman Kajian online PC Persis Balai yang Allah muliakan Alhamdulillah Dengan kudrah dan iroda Allah Kita masih diberi kesempatan Untuk dapat menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia ini Yang tentu saja Untuk menjalani kehidupan ini Bukan satu hal yang mudah namun bukan berarti tidak dapat dihadapi. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan arahannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan uswahnya. Maka ketika dua hal itu, Al-Quran dan As-Sunnah, Al sebagai pedoman hidup bagi manusia, kita gunakan dengan sebaik mungkin. InsyaAllah kita akan termasuk orang yang lantadillu abadan tidak akan pernah sesat selamanya. Ikhwatu iman pemirsa yang Allah muliakan dalam bahasan yang lalu telah disampaikan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi dari berbagai arah yang digambarkan oleh Allah dari berbagai penjuru angin yang semua itu adalah merupakan bukti dari kekuasaannya. Maka pada ayat selanjutnya yaitu ayat ke-116 dan ayat ke-117 Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan tentang kekuasaannya dan juga sekaligus bantahan terhadap pernyataan-pernyataan dari orang-orang kafir, nasrani, ataupun yang lainnya. Pada ayat yang ke-116 surat Al-Baqarah ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Wa qalut takhodallah waladan, Subhanaku ballahu ma pis wal ard lahu <tik> yang artinya dan mereka orang-orang kafir berkata Allah mempunyai anak maha suci Allah bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah badi'us samawati wal Wa idza amron fa inna ma yaqulu Semua tunduk kepada Allah pencipta langit dan bumi dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu maka cukuplah dia mengatakan kepadanya jadilah lalu jadilah ia Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan demikian. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik, terhadap orang-orang kafir, yang mana mereka menyatakan. Dengan ungkapan bahwa menjadikan para malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah, demikian juga dakwaan mereka yang menyatakan bahwasannya Allah itu beranak. Yang semua itu adalah satu hal yang mustahil dari sifat-sifat Allah, makanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan ungkapan wa qalu Wala waladan diiringi dengan kata subhanahu Kata subhanahu ini mengandung arti maha suci dan membaha bersih serta maha tingginya Allah. Dalam arti dari hal tersebut dengan keutamaan yang setinggi-tingginya. Mustahil Allah mempunyai anak, mustahil Allah mempunyai keturunan. Kenapa? Karena jangankan seperti itu, lebih dari itu pun bagi Allah Subhanahu wa taala itu semua bukan hal yang mustahil. Karena Allah lah sebagai penguasa, Allah lah sebagai pencipta Allah lah yang melahirkan segala persoalan, Allah lah yang menyelesaikan segala persoalan. Semuanya itu merupakan bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Maka dari itu, dengan pernyataan pada ayat ini membantah ungkapan dan pernyataan dari orang-orang yang dijelaskan pada ayat sebelumnya yaitu mereka menyatakan bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kenapa di akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dan mengungkapkan bahwasannya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu adalah merupakan Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa tidak layak Allah mempunyai anak, tidak layak Allah mempunyai keturunan, tidak layak bagi Allah meminta bantuan kepada siapapun dan apapun, karena Dialah Allah yang menciptakan, Dialah Allah yang Maha Suci, Dialah Allah yang Maha tinggi tidak ada yang serupa dengannya maka dari itu dengan ayat ke-116 ini Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah pernyataan-pernyataan orang-orang yang menyatakan seperti yang diungkapkan tadi demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala lebih menegaskan pada ayat yang selanjutnya pada pernyataan yang selanjutnya dengan ungkapan badi usama wati wal or. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, semua tunduk kepadanya. Siapa Allah pencipta langit dan bumi. Wa idha kodo amron, makanya dinyatakan. Dan apabila Allah berkehendak Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkeinginan untuk menciptakan sesuatu, membuat satu keputusan, membuat satu ketentuan, maka bagi Allah itu pa kun kun. cukup dengan menyatakan "kun payakun", maka jadi dan itu akan terjadi. Namun, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita menyamakan ungkapan "kun payakun" ini dengan ungkapan seperti yang sering kita dengar, "sim salamim", tentu itu berbeda. Kenapa? Karena bukan berarti Allah tidak mampu, namun ungkapan "kun payakun" dalam ungkapan ayat tersebut dan ayat-ayat yang lainnya ini adalah bermakna proses. Yang dapat dipahami, yang dapat dimengerti oleh manusia di dalam segala urusan, sehingga dengan pernyataan kun payakun itu, yang sesuai dengan proses yang alamiah, proses yang sesuai dengan pengetahuan, maka bagi mereka itu menjadi satu gambaran betapa berkuasanya, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dari itu kalau kita melihat pernyataan pada ayat tersebut terutama di ayat 116 dengan pernyataan subhanahu menunjukkan perlu bagi kita untuk berhati-hati jangan sampai kita mengeluarkan ungkapan pernyataan atau perilaku sekalipun tidak dinyatakan dalam bentuk lisan tapi dalam bentuk perbuatan seolah-olah menganggap keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti yang digambarkan dalam keterangan-keterangan baik dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama dari sifat-sifat Allah yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang perlu untuk menjadi catatan bagi diri kita masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari sikap dan perilaku yang menggambarkan penolakan terhadap kemahasucian Allah subhanahu wa ta'ala dari lisan kita, dari perbuatan kita. Karena sifat-sifat Allah itu adalah merupakan gambaran akan kehebatannya sehingga ketika kita bertolak belakang dalam lisan dan perilaku kita dengan sifat-sifat Allah seolah-olah itu adalah merupakan bentuk dari penolakan terhadap kemahasucian Allah itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan ini jadi bahan renungan bagi kita semuanya aku lukau wa astagfirullahaladzim السلام عليكم ورحمه الله وبركاته